pagi tu, Naomi akan fly ke KL untuk make up. So you also akan ikut Naomi pergi KL untuk make up client. So actually make up dia esok pagi. So I hope today's flight tak ada apa-apa and dapat sampai on time lah. So esok dia akan make up. Pergi airport Kuching, nang lengang. Seriously, saya doang. Sebab pahami lah. And semua kedai kebanyakannya tutup. So, kita enjoy cari tau flight. Tadi baru je kami touchdown dekat Tiara A2. So lepas tu saya pernah ambil hijau lah sebab maybe tadi ada jam sikit. So right now kami orang dah pergi makan, dah pergi minum and dah pergi ambil barang. So now is on the way to balik rumah. Memang penat and malam tu kami nak hantar barang dekat klien. Actually, I have to supply one vanity mirror abang punya untuk my client. So, kita akan surprise-nya dengan something yang kacak lah. Okay, tapi ada bad news. My face, oh my god. Sekarang untuk tengah mengelupas sebab kami tengah pakai skincare yang apa nama yang baru kan. So right now is the phase where the skin exfoliate and kita tanggal dalam seminggu project ni. So, tu bukan cerita pasal skin apa semua. This is my vlog. Okay. Alright, bye. See you. Okay. So, ini adalah video yang kita buat untuk customer kita orang. Custom matte wedding mirror. So, macam ni dalam 300 tengah ke 400 macam tu lah. Sebab dia ada banyak mouth. Okay. Makan malam. Makan malam. Makan malam. Makan malam. Selamat menjama selera. Oh, terang kau dengan SB. Tengok, nampak macam sedap gila. Budu dia mana? Oh, budu dia letak dekat nasi tu. Sedap. Orang tu orang Sarawak juga. So memang senang orang makan di sini kan.